pohon. Pohon di sini ya, di studio. Yang masuk pohon yang dikasih fans. Oh, yang dikasih fans. Kan udah enggak nerima karangan bunga, jadi ngirimnya pohon. Tergantung masalah di badan aku sih. Kalau misalnya aku lagi
kayak dehidrasi, lemes, biasanya makan semangka. Terus kalau misalnya aku lagi jarang pup gitu kan, aku biasanya makan pepaya gitu. Terus kalau misalnya lagi apa pengen yang asam-asam, yang seger-seger gitu, aku biasanya makan mangga, terus makan rambutan, sama makan ini, buah kecapi. Gitu. Ada lagunya kak? Tapi makanan geroi tidak mati, tidak geroi. Kalau dia nggak suka makanan. Suka, karena sering dituin aku, kupasin di jam udah kalau kemarin. Terus dia bikin. Katanya. Kau kali kali ya? Kau apa kali? Namanya? Enak gak buah dari fans, dari pohon fans? Atau pahit? Rasanya gimana sih? Karena mangganya masih muda ya? Suka! Jadi kayak masih pahit. Misalnya aku nyambal sendiri, kayak mangga muda gitu. Terus kita kupas-kupas kayak makan mangga-mangga Thailand gitu loh. Jadi kupas, terus nanti bumbunya garam gula, terus pakai cabai bumbu gitu. Terus, pokoknya kalau lagi pengen kayak bisa sebulan tuh bisa berapa kalinya? Seminggu kan 7 hari, seminggu 10 kali lah. Iya beneran sampai segitunya gitu loh. Aku tuh sama buah memang benar-benar kayak I love buah banget. Kamu pernah nggak misalkan lagi belanja buah momennya terus kamu record nih di HP gitu? Pernah nggak kayak gitu? Enggak sih. Pernah aku lihat. Tapi aku biasanya emang ada di kalau ada di HP kamu ditunjukin ke kamera. Berarti kan dia yang record. Tapi dia makan dua sih. Boleh. Kalau ngirimin dia lagi atau belanja. Deg-degan nih. Nih dia ngepak mangga. Oh, oke. Okay. Saking sukanya buah ya. Terus ditunjukin dengar suaranya. Oh, rentet ya anaknya. Dengar suara. Oh. Iya dia sengaja biar aku kayak mau gitu. Karena ada antisipasi nggak sih takut sakit perut kalau makan buah kayak gitu sih? Enggak. Yang penting makannya, yang penting cukup, jangan berlebihan gitu. Ini di mana? Karena di rumah. Ini beda lagi sama video yang tadi. Ini beda hari lagi. Oh, beda hari. Banyak. Itu apa sih bumbunya? Tapi kamu kacang. Berarti lambung apa? Aman insya Allah, aman, doain sehat ya. Itu sama mangga ya, setiap makan buah di pub. Iya beda lagi, ini beda hari lagi. Bisa dibilang kalau makan buah itu adalah kayak energi. Iya, iya. Kalau misalnya, itu tadi aku bilang kalau misalnya aku lagi, apa namanya, lagi misal ada masalah di perut, di bagian perut gitu. Misalnya aku kayak susah pup gitu, aku pasti makan pepaya banyak gitu biar besoknya tuh langsung pup gitu. Terus kalau misalnya aku lagi lemes, lagi lesu, biasanya aku makan semangka gitu, makan yang berair gitu. Misal kalau aku lagi diare gitu, aku biasanya makan jambu itu sesuai nama kebutuhan badan aku aja sih. Buah tuh menolong banget tau, obat alami loh beneran. Tapi ada mobil buah nggak? Nggak ada. Yang paling hobi banget buah rambutan sama mangga merambutan. Aku semua buah sih aku. Mangga rambutan aku suka stroberi. Parah kalau misal stroberi Korea lagi apa namanya lagi panen gitu, lagi booming itu. Wah, sampai tiap hari aku pasti beli stroberi Korea. Kita pernah dikelaksonin orang-orang gara-gara lagi di mobil tiba-tiba ada penjual rambutan. Terus karena langsung kiri. Nih, beli nih. Beli terus yang di belakang langsung berhenti kan. Pip. Sabar, Pak, beli rambutan. Ya, jadi kita lewat pasar gitu loh. Pasar kan jalannya sempit ya. Terus di pinggir jalan tuh ada orang jualan rambutan. Aku kan bawa mobilku kan lumayan gede ya. Jadi, apa namanya? Pas kita berhenti tuh orang-orang pada gitu. Ah, ntar kita perlu beli gitu. Beli dulu rambutan. Tapi kapan tuh kan lebih senang rambutan apa enggak? Rusak kemarin kayaknya. Baru. Apa? Lebih senang rambutan apa enggak? Yang buat energi lo bangkit gitu, kita kental lagi mumet jadi kalau lagi mangga sih kayaknya, mangga ya, mangga muda kayaknya bikin hari ini makan mangga nyolong di pohon nyolong di pohon fence tadi yang ngasih. Kalau rambutan berarti yang muda juga atau gimana? Yang aku nggak suka yang terlalu merah, jadi kayak yang hijau ke kuning-kuningan tuh aku suka. Pokoknya yang asam-asam aku suka. Berarti kamu lebih suka buah yang belum terlalu matang? Iya, kebanyakan. Iya. Kenapa gitu? Apa lidahnya lebih cocok atau? Karena kamu belum matang. Karena apa ya?
aku tuh nggak terlalu suka manis kan soalnya, jadi kalau misalnya buah yang manis tuh aku kayak rada-rada pengennya tuh yang mengkel-mengkel aja gitu loh. Kayak mangga kan kalau udah matang kan manis banget, nah aku tuh nggak terlalu suka kalau yang manis banget. Kayak semangka aja aku nggak suka yang manis banget. Iya, jadi kayak sukanya yang biasa-biasa aja kayak durian gitu. Durian kan ada yang manis, suka pai-pai kan, aku nggak suka. Aku sukanya yang mengkel-mengkel aja, yang manisnya tuh manis-manis jambu, aku suka. Kalau Kania, kayak kalau gua gimana? Pokoknya cinta banget sama semangka udah, sama jambu. Nggak ngelihat dari kematangan kayak si. Enggak, kan. Aku kalau gua terserah, penting buah semangka aku buah. Bikin lagu nggak, mangga muda? Hah? Bikin lagu. Mangga muda, mangga nyepar. Eh. Nanti coba kita buat ya. Oke. Oke. Boleh. Minta maaf.